Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka ban ya. Ini ban masih ya, mau saya ganti nih. Caranya jadi angin kita lepas dulu ya seperti ini. Gantinya kita buka dulu ya. Mungkin terakhir nanti bisa buka sendiri. Setelah anginnya habis, kita injek-injek ya. Bannya kita injak-injak ban luarnya ya. Nanti kalau ada yang susah bisa dibantu dengan seperti yang di palu ya. Congkel aja ya. Jadi untuk lepas ban perutnya ya, ini caranya jadi langsung ya bareng sama ban dalamnya. Jadi kalau kita tarik ban perutnya itu kadang-kadang sobek. Jadi bareng sama ban dalamnya. Ini. Jadi kalau kita tarik bareng ini aman ya, jadi nggak sobek. Jadi waktu masang ban dalam ya, yang dipasang tuh yang ada pentilnya dulu. Jadi seperti ini. Ya, masukin muter ya. Ini sebelum ban perut dipasang ya. Jadi angin isi dulu. Jadi maksudnya baik nanti ini nggak nilep ya. Soalnya kalau nggak diisi angin, tuh kadang-kadang ban dalamnya itu nilep. Terus kita pasang ban perutnya. Pasangnya ya, jadi pentil ini masukin ke lubang peleknya ya, kita pentilnya masukin. Terus lubang pentil ya pasin pas di tengah ya. Kalau ngisi angin usahakan dikasih palang seperti ini ya. Jadi untuk pengaman biar nanti kalau ring lepas jadi nggak ke muka kita. Jadi kita kasih palang seperti ini. Kita isi anginnya ya sampai ukuran. Kadang-kadang kalau supir kan kadang-kadang beda-beda ya mintanya. Kita biarin aja biar ditambah di luar nanti kurangnya. Jadi yang penting kalau mau ngisi angin usahakan dikasih palang seperti ini ya, jadi aman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.